Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mencari sifat segitiga yang benar dari tiga sifat segitiga yang diberikan ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sifat segitiga yang benar itu adalah dia memiliki tiga sisi ya. Jadi seperti ini, satu, dua, tiga, memiliki tiga sisi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki tiga sudut. Nah, jadi sudut satu, dua, dan tiga. Dan dia tidak memiliki tiga diagonal ya dari semua. Jadi yang benar adalah nomor satu dan nomor dua. Yang satu dan dua ini. Oke, itu saja dari semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.